kita akan tahu juga, ambil tahu berkenaan dengan transport. Transport pada kali ini, pihak penganjur telah menyediakan dan juga bekerjasama dengan pemerintah Jawa Barat dengan Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Universitas Bakti Kencana, dan kita telah menyiapkan secara baiknya dengan menaiki bas. Dan semua akan menaiki bas dalam perjalanan yang tidak jauh daripada airport ke hotel. Dan pada masa tersebut, kita sama-sama akan menaiki bas. Dan di sini saya ingin terangkan, iaitu nombor transport, supaya kerana rombongan kita ratusan orang, jadi kita terpaksa mengatur nombor transport daripada awal. Jadi tujuan rakaman ini adalah untuk memberitahu anda, iaitu nombor transport yang akan anda naik. Semua rombongan akan menaiki bas yang disediakan oleh pihak penganjur dan juga pemerintah Jawa Barat. Dan di sini, di name tag ini ada tertulis nombor transport anda, iaitu VIP 11, VIP 12 ke, VIP 13 atau VIP 123. Anda perlu lihat di sini dan pergi lihat di tempat bas itu ada tertera nombor VIP 11, 12, 13 dan sebagainya. Jadi ini adalah nombor transport yang ingin saya sampaikan di dalam rakaman ini. Bermakna anda akan menaiki transport ini daripada mula sehinggalah ke balik ke airport untuk balik ke negara masing-masing. Jadi ingat, nombor transport anda di tag nama anda telah ditetapkan. Dan untuk makluman, sekiranya anda ingin tukar suka sama suka dan sekiranya transport tersebut tidak penuh, anda boleh join rakan anda. Kerana waktu kita mengatur isi nama-nama itu, berkemungkinan kita mempisahkan rakan anda ataupun terpisahnya kawan-kawan anda daripada rombongan satu dan rombongan kedua. Sekiranya anda suka sama suka, anda boleh tukar dan sila inform kepada pihak penganjur. Kerana kita akan mengira bilangan yang ada di dalam transport tersebut, barulah jalan. Biasanya bus driver akan mengira bilangan tersebut. Jadi ingat, kita mengatur anda terpisah daripada kumpulan itu kerana kita di penganjur ini belum lagi mengenali anda dengan lebih dekat. Jadi kita tak tahu yang mana suami, yang mana isteri dan yang mana kakak, yang mana adik dan sebagainya. Jadi kita mohon maaf dulu sekiranya ada tersilap dan sekiranya ada terpisah seperti itu, sila inform kita dan kita akan benarkan untuk anda pergi bergabung kembali seperti biasa. Jadi tujuan kali ini adalah beritahu bahawa di sini adalah nombor transport. Nombor dua, sekiranya ada salah dan silap di dalam memisahkan secara tidak sengaja, jadi sila hubungi kami dan kami akan mencantumkan semula hubungan itu untuk anda duduk sekalian di dalam bas tersebut. Jadi sekiranya anda tidak beritahu juga, anda bolehlah tukar suka sama suka, ya, dibenarkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Inilah adalah taklimat untuk cara kita mengenali transport kita yang ada di sini. Terima kasih.